Cara pakai chopper oxion yang benar ya. Nah, ini dimasukkan dulu. Nah, sampai pas dibunyiin dulu. Tek. Terus pisaunya. Nah, ini kan ada kayak T dipasin. Kalau sudah pas baru dimasukin bahan yang mau chopper. Nah, ini harus di sini. Nah. Ini ya. Harus pas. Nah, ini. Terus di tekan. Nah, gini. Kalau metodenya enggak kayak gini, tak jamin kesulitan. Jadi kalau metodenya enggak kayak saya urutkan tadi, saya jamin kesulitan saudara. Cara bukanya juga gitu. Nah, ini dilepas dulu, tutupnya dilepas dulu, baru ini diputar. Nah, udah selesai.